أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله hari kali ini kita alunkan qasidah fil Quran. Duduk betul-betul, tak ingat key macam mana? Alhamdulillah, alunan fil Quran telah selesai. Kita terus kepada topik kita ataupun taranum nahwan. Pernah dengar taranum nahwan? Pernah dengar Arami? Tak pernah dengar lagi ya? Bayati? Sudah lepas. Okey, nahwan. Kita masuk kepada taranum nahwan. Itu pengenalan nahwan. Nahwan. Cuba sebut. Nahwan. Nah, dia ada dal di belakang ya. Perkataan nahwan adalah berasal dari nama bagi suatu tempat yang terletak di daerah Hamadan, iaitu Parsi. Nama satu tempat, nahwan. Kemudian, pada istilah ilmu taranum, nama bagi suatu jenis alunan taranum yang dipopularkan oleh kori-kori daerah tersebut, iaitu daerah Hamadan. Jadi, mengikut zuk budaya tempatan. Apa dia maksud zuk? Cita rasa ataupun perasaan ataupun apa dia? Selain pada tu, panggil apa? Feel. Masa Inggeris panggil feel. Perasaan. Ha, lebih kurang lah. Kemudian, berasal dari Parsi. Ingat, nahwan berasal daripada? Parsi. Tetapi, nahwan yang kita akan alunkan nanti, ataupun yang kita hayati oleh mana-mana kori sekarang ini, ataupun kita pelajari adalah merupakan hasil daripada ubah suai. Ada ubah suai daripada Qori Mesir. Qori Mesir telah ambil lagu nahwan tadi dan mengalunkan atau mencipta ataupun mengubah suai mengikut zub budaya mereka tersendiri. Sebab seperti mana kita ketahui, Qori Mesir lebih kepada kelembutan, suka kepada kelembutan dan juga ketenangan. Jadi lagu nahwan yang kita hayati sekarang ni lebih kepada lembut dan mendayu. Jadi kalau dahulu kita belajar bayati, sekarang kita pergi kepada taranum nahwan. Dan seperti mana yang dialunkan oleh adik-adik di studio sebentar tadi, itu fil Quran merupakan alunan taranum nahwan. Hiya li dhatihi fi dhati bihi. Lembut. Cuma ada diwuslahkan ataupun dicampur lagu ajam. Nahwan ajam. Hiya li dhatihi fi dhati bihi. Fi dha, iaitu
ajam. Min haitsu dzauq wa la waddu wal fahmu li tilka. Semua itu adalah alunan nahwan. Jadi selepas ini kita akan lihat dan kita dengar macam mana alunan taranum nahwan yang sebenarnya. Jadi kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam rancangan Mari Bertaranum. Ya Rab. Kita masih lagi dalam rancangan Mari Bertaranum. Tanpa menengahkan masa, kita terus kepada latihan Bayati Husaini sebelum kita masuk kepada lagu Nahwan. Hari ini Ustaz milih Rashid mewakili surah Al-Jum'ah, Muhammad mewakili surah Al-Waqi'ah, dan satu lagi adik Amalina mewakili surah Al-Insan. Jadi adik-adik boleh buka surah. Jadi Ustaz Mama ada Rashid, contoh yang pertama yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Harakat pertama juga idza waqa'atil waqi'ah. Harakat pertama juga al-insan hal ata 'alal insan. Jadi kita boleh dengar dan adik-adik di rumah boleh dengar macam mana variasi dari segi struktur ayat pendek, panjang dan juga alunan yang berbeza tetapi harakat yang sama. Okey, jadi? Adik. Siapa yang mula dulu? Ya. Okey, Rashid mula dulu. Rashid ingat kan, jangan tinggi. Sekiranya Rashid tinggi, yang lain semua tinggi. Rashid kena turunkan suara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. Terus pada ayat. إذا وقعت الواقعة. Bagus. Harakat pertama juga surah Al-Insan. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Harakat kedua, Syekh. الملك القدوس العزيز الحكيم. Harakat kedua. Laisani waqatiha kazibatun khafidatun rafi'ah. Harakat kedua. Inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin. Harakat yang ketiga, Masjid. Wallazi ba'ta fil ummiyina rasulam minhum. Harakat ketiga. Iza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibal bassa. Okay, terus Marina. Nabtali faj'alnahu sami'an basira. Harakat yang keempat. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakki. Lupa
tarik nafas ke? Okey, terus harakat ke empat surah Waqiah. Fakanat haba terus angkat ayat keempat. Inna day. Inna. Sama dengan Rashid. Yaslu alaih. Inna hadaina. Inna hadaina musabila imma syakiran wa imma kafura. Okay, terus yang kelima. Wa in kanu min qablu lam fi dalalin mubin. Okey, bagus. Ha. Wa kuntum azwajan. Okey, Malina. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa awlala wa sa'ira. Tempuh juga. Okey, Rashid. Harkat bayat Husaini yang terakhir. Wa satu harakat kan. Yang ni Muhammad dengan Rashid ada qita'ah. Dalam surah tu mempunyai qita'ah. Tapi yang Madinah harakat yang keenam hanya satu harakat sahaja. Jadi adik-adik boleh membuat latihan secara berkumpulan. Okey, contoh adik Rabiah membuka surah Luqman. Yang ni surah As-Sajdah Al-Insan. Cuba baca secara ramai tetapi mengikut harkat yang sama. Okey, ini buat macam mana? Sofia macam mana? Kemudian Amalina macam mana dia punya gerak tapi ayat yang berbeza. Boleh? Insya-Allah kita berhenti seketika dan kembali selepas ini dalam rancangan Mari Bertanu. Ya. Masih lagi dalam rancangan Mari Bertaranum. InsyaAllah kita akan alunkan iaitu Taranum Nahwan. Harkat yang pertama mesti diingat suara, key suara Nahwan selepas daripada kita mengalunkan Taranum Husaini. Sekiranya Taranum Husaini wa huwal azizul hakim ujung idzali kim za sama tak boleh hakim zalika fa itu kesalahan besar kalau dalam taranum kesalahan besar ataupun
hakim. Dzalika faut. Terlampau tinggi. Kesalahan besar juga. Jadi kita ambil key yang paling steady ataupun bawah sedikit. Wahuwal. Satu, dua, mula. Wahuwal azizul hakim. Angkat sedikit. Wahuwal. Satu, dua. Wahuwal azizul hakim. Za. Cuba. Za. 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 Maniskan suara. Ingat. Simpan. Sini. Za, za. Jangan turun lepas tu, eh. Okey, kemudian lika. Za, za, lika fadlullah. Perkataan Allah turun ke bawah. Za, lika fadlullah. Cuba. Za, lika fadlullah. Ada bunyi fadlu. Jangan bunyi fad, fadlu. Tajwid, eh, mesti jaga. Fadlu, cuba. Fadlu. Jangan fadlu. Jangan berduk. Fadlu. Sikit pun tak boleh. Fad. Tak boleh juga. Fadlu. Tak boleh. Fad. Kumpulkan angin. Fadlu. Zalika fadlullah. Cuba. Zalika fadlullah. Perkataan yang kedua. Allah turun ke bawah. Hiyu'ti. Hiyu'ti. Allah. Ti. Makin bawah lagi. Allah hiyuti, cuba. Allah hiyuti. Himai. Himai. Mana siap? Himai. Himai. Himai, dia congek naik. Atas, kemudian turun. Masa dengung, turun balik. Himai. Cuba. Himai. Okey, mahatah dia. Ya syak. Ya syak. Lima kelopak ke? Lapan. Ya syak. 16 kelopak. Ha? Kalau nak buat dua. Ya syak. Dua. Ha, terpulang eh. Masing-masing. Okey. Kita lihat graf dulu. Di skrin. Macam mana pergerakan? Zalika fadlullah. Ke bawah turun. Hiyuti. Makin bawah. Himai. Ya syak. Sekali lagi. Zalika fadlullah. Yutihi mai. Ya syak. Bunga dia macam mana? Ya syak. Cuba perhati di skrin. Ha, dia bunga. Ha, macam tu. Macam awal. Ya syak. Mewakili. Cuba lihat. Di awal tu ada tak ekor hujung? Ada. Ada ekor eh. Ya sya. Eh? Cuba buat Ya sya. Ya sya. Ha, mesti turun ke mana? Kalau tak ada ekor, ya sya. Tak ada ekor eh. Okey, kita semua alunkan. Satu, dua, mula. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Cuba Malina. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Okey, yu'ti ke bawah lagi. Allahi yu'ti. Nampak yu' dia naik sikit. Tihim. Mau naik sekali lagi. Okey, Arami. Cuba Arami, adik Arami. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Okey, bagus. Cuma hiyuk. Hiyuk. Tihi man. Hi man. Torak je suara. Rabiah, cuba Rabiah. Zalika fadlullah. Hiyuti ke bawah. Hiyuti. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Oh, bunga
Tak susun. Kena susun. Bunga mesti susun. Okey. Sophie A. Ya. Sophia. Sophie A. Okey. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Nah, sama juga bunga tak nampak sangat Macam bunga lukisan kita nak bunga ya. Nampak betul-betul bunga hidup. Yasha. Yasha. Cuba Yasha. Yasha. Okey, sekali lagi. Semua. Satu, dua, mula. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Begitulah alunan Tarannum Nahwan, harkat yang pertama. Dan untuk harkat yang kedua, insyaAllah kita akan mengalunkan untuk episod yang akan datang. Kita jumpa lagi dalam rancangan Mari bertarung. Ya Rab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.